menembus batas. Apa itu? Ya, hidup kita harus menembus batas. Batas-batas kejenuhan dalam kehidupan kemanusiaan. Batas-batas tentang nilai yang seringkali menyesatkan. Menembus batas adalah sebuah pengertian untuk mengajarkan kepada kita. Ketika semua orang menganggap kebohongan hal yang biasa, itu menjadi batas yang menyesatkan. Tembus batas itu untuk mengatakan kejujuran sekalipun orang berkata, mungkin itu sebuah kebodohan. Menembus batas, tentu batas yang salah. Ironinya, batas itu semakin meninggi dalam hari-hari hidup manusia. Yang salah dibenarkan dan dijadikan standar yang biasa. Itu mengerikan. Yang memberi ruang batas yang salah harus didobrak. Anda dan saya harus bisa melewatinya. Menembus batas seharusnya menjadi semangat kita, panggilan hidup kita. Menembus batas, batas-batas yang salah itu harus didobrak. Munculkan standar batas yang pas, yang seharusnya. Jangan lagi katakan bohong adalah sebuah kebiasaan yang sudah diterima dan merata. Belajar untuk mengatakan kebenaran sekalipun banyak kuping tak suka karena terbiasa dengan standar yang salah. Menembus batas, batas-batas yang sudah terbangun menua dalam kehidupan anak manusia. Menjadi bagian yang tampaknya harus ada dan tak boleh dirubah. Menembus batas memerlukan pendekar gagah berani. Yang berani untuk berkata, berani pula untuk melakukannya. Menembus batas harus menjadi cita-cita supaya kita mengubah wajah sekitar diri, wajah semesta anak manusia. Sehingga dengan menembus batas, kita akan memberikan batas-batas baru yang seharusnya, menggantinya dengan batas-batas yang bisa diukur dalam moral yang sehat. Menembus batas tak mudah, tetapi harus. Menembus batas, beranikah Anda? Sebuah pertanyaan. Atau jangan-jangan Anda sudah dikurung oleh tembok tinggi batas yang menakutkan, standar yang salah, standar yang membenarkan, menghalalkan segala cara. Jangan berdiam di sana. Dobrak dan tembus batas. Hidup benar sekalipun mahal harganya. Karena sudah seharusnya barang bermutu itu memang mahal harganya. Yang murah, yang mudah, awas. Standarnya itu sungguh tak jelas dan bisa menyesatkan. Temukan yang benar, yang sehat, yang seharusnya. Bersama saya, Bigman Sirai.